Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pada yang dah subscribe dan lonceng. Baik, pada entry kali ni ya, menggemparkan ya. Ada suka, ada duka. Jadi kita mulakan. Kita mulakan dengan yang kurang menggembirakan ataupun yang lebih tepat yang menduka citakan. Ya. Okey. Pihak KBSP telah mengumumkan ya. Dan ini pihak kerajaan juga lah, telah mengumumkan bahawa fasiliti yang digelar fasiliti sokongan akaun 2 KBSP, iaitu pinjaman bercagar ni, okey, permohonan bermula 7 April ya. Ada berfasa berperingkat ya, dan dua bank terlibat buat masa ni yang diumumkan oleh pihak KBSP sendiri. Dalam kata lainnya, ini bermaksud ya, skim pinjaman bercagar menggunakan akaun 2 KWSP tetap nak digunakan juga ya. Ini bermaksud tak ada tolak ansur lah cerita dia. Okey. Dan butirannya aku akan bagi tahu ya, KBSP dalam satu kenyataan pada Isnin hari ini, permohonan akaun 1 bagi individu, fasa 1 bagi individu berusia 40 tahun dan ke atas, manakala fasa 2 bagi mereka yang berumur 40 tahun ke bawah akan dimaklumkan kelak ya. Ada berfasa skim pinjaman ni ya. Okey, jelas KBSP, permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui institusi perbankan yang mengambil bahagian. Dua bank yang mengambil bahagian dalam fasa 2 iaitu MBSB dan Bank Sempadan Nasional ya, BSN. Itu ialah kenyataan yang keluar daripada KWSP. Okey. Dalam keadaan yang lain juga ya, di Dewan Rakyat ya, usul tuntutan, desakan, bantahan pengeluaran KWSP bercagar ditolak ya. Lantas mengakibatkan kesemua ahli parlimen pembangkang keluar daripada Dewan Rakyat ya, sebagai tanda protes ya. Usul yang dibawa ditolak mentah-mentah. Okey, nampaknya pihak kerajaan memang bersungguh-sungguh mahu melaksanakan skim pinjaman bercagar ni. Okey. Dan dalam perkembangan yang lain pula, situasi di Istana Negara berlangsung dengan jayanya ya. Okey, benda ni bercampur bau ya. Ada yang pahit, ada yang manis. Yang pahit macam aku cakap tadi lah, pihak KBSP dah umumkan, dah ada dalam portal, dan pihak kerajaan pula di Dewan Rakyat telah menolak usul bantahan pengeluaran bercagar ni. Dan dalam masa yang sama, kejadian di Istana Negara berlangsung dengan jayanya juga ya. So benda ni macam mana sebenarnya? Okey. Adakah usaha yang dilakukan oleh saudara Nur Azlan ya, dan juga pejuang KBSP selama hari ini hancur lebur dek kerana kenyataan yang keluar oleh pihak KBSP, okey, tentang yalah fasiliti pengeluaran akaun 2 ni? Jawapan dia tidak mematahkan semangat perjuangan ya. Okey, benda ni berfasa. Fasa 1 bermula 7 April ya. Dan fasa kedua akan dimaklumkan kelak ya. Dan individu yang berumur 40 tahun ke atas dan 40 tahun ke bawah pun ada mengikut fasa-fasanya juga. Jadi benda ni pada dasarnya kita boleh lihat pihak kerajaan memang bersungguh-sungguh mahu melaksanakan pinjaman bercagar ini ya. Tak tahulah kenapa sampai tahap menolak terus ya. Benda ni akan menjadi satu perdebatan di media sosial dan juga di parlimen juga. Parlimen dah nak habis bersidang lah ni ya. Jadi apakah yang akan berlaku sekarang ni? Ini semua tetap berkuasa kita ya, yang akan menentukannya. Walaupun kita dengar nampak macam dah benda dah on, tapi benda nampaknya macam dah on ya, memang akan jadi macam tu lah kita dah. Tapi perjuangan tetap diteruskan juga ya. Selagi benda ni orang kata diperjuangkan. Okey, bagi pihak PJIR dan juga pejuang-pejuang KWSP ya, ini bukanlah satu pematah semangat sebenarnya ya. Bubuhlah apa pun, tapi akan tetap diperjuangkan juga ya. Macam aku cakap sebelum ni, perjuangan ni akan mengambil masa yang panjang ya. Walaupun pihak KBSP dah pun mengumumkan sedemikian rupa ya. Okey, tapi itulah perincian dia, kita nak tahu segera ya. Tapi perincian tu belum lagi diperincikan dengan betul-betul lagi ya. Cuma dia bagi tahu tentang yang layak bunuh, umurnya ya, bank yang terlibat. So kita nantikan saja ya. Dan usaha daripada pejuang-pejuang KBSP tetap diteruskan ya. Dan apa yang berlaku pada hari ini di Istana Negara bukanlah sesuatu yang sia-sia ya. Bukan sesuatu yang sia-sia. Itulah dia cerita. Okey, kita nantikan sebarang kembangan yang terkini ya, untuk makluman semua. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam hormat semua. Bye-bye.